Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan taufiknya jua pada kesempatan pagi hari ini, tentunya berkat nikmat rahmat inayah dan kesempatan pagi yang berbahagia ini, 6 Mei 2023, kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian acara prosesi akad nikah Ananda Reski Ramadan SE dengan Adinda Fitri Kesuma Dewi SE. Salawat serta salam semoga tercurah limpahan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada keluarga besar calon mempelai pria, Bapak Ibu tamu undangan, sahabat keluarga tercinta. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf tidak bisa menyebutkan seluruh nama tamu undangan satu persatu pada kesempatan pagi hari ini. Para tamu undangan yang telah memberikan doa restu kepada kedua mempelai, perkenankan saya Taufik sebagai pemandu seluruh rangkaian acara prosesi akad nikah pagi hari ini, dan mewakili kebersamaan kita di kesempatan pagi hari yang indah ini, marilah kita bersama-sama membuka seluruh rangkaian acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah khusyuk dan tawadhu kita pada pagi hari ini, setelah lagi kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Raihan Salsabil. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من تراب من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته
الأزواج. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, dan syukur alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada adik kecil yang sangat muda sekali, suara sangat bagus sekali, kepada Raihan Salsabil. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kedua mempelai pada kesempatan pagi hari ini. Rangkaian acara selanjutnya berizin nikah, yang mana berizin nikah ini kita panggil kepada penghulu dari kantor urusan agama, bapaknya Brother Sagen, dan juga adik dari Ananda Fitri Kesuma Dewi SA, adik kita Novin Kuncoro Dewo, untuk bisa berizin nikah bersama Ananda Fitri Kesuma Dewi SA yang berada di tempat yang berbeda. Kepada waktu dan tempat yang silakan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adik, kakak mohon maaf kepada adik bila selama ini kakak ada salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adik, mohon keikhlasan, keridoan dari adik untuk menikahkan diri kakak kepada calon suami kakak yang bernama Reski Ramadhani bin Naheri dengan mas kawinku berupa seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai.
adik, doakan rumah tangga kakak. Mudah-mudahan rumah tangga kakak bahagia dunia sampai akhirat. Baik, ibunya yang mana? Ada ibunya di sini. Mama. Ya, ada ibunya. Nah, sudah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai prosesi akad nikah antara kedua mempelai pada pagi hari ini, dikarenakan prosesi ijab kabul yang sangat sakral untuk menjadi perhatian para tamu undangan, untuk bisa menjaga kelancaran dengan penuh keheningan, kehikmatan dan permintaan maaf kami bagi para hadirin dan fotografer apabila berada di posisi depan untuk pengambilan dokumentasi momen yang indah sehingga bisa menutupi sebagian pemandangan para tamu hadirin. Hadirin yang berbahagia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sudah ada bapak penghulu, mari segera kita nikahkan. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya hari yang dinanti, acara yang sangat ditunggu, yaitu prosesi akad nikah yang akan dipandu oleh Bapak Imran SAG dari Kantor Urusan Agama. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, yang kami hormati keluarga besar mempelai putri, yang kami hormati keluarga besar mempelai pria, yang kami hormati bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dan wabil khusus Mas Reski dan Mbak Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita semua hadir di sini dalam rangka insyaallah nantinya akan melaksanakan dan menyaksikan sesuatu yang sangat suci dan sakral serta bersejarah. Nantinya Mas Reski dan Mbak Fitri akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah semua pemberkasan ananda berdua, Mas Reski dan Mbak Fitri sudah lengkap, tinggal kita melaksanakan prosesi ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan wali yang insyaallah bertindak sebagai wali, yaitu saudara kandung dari Ananda Fitri Kusuma Dewi binti Lasmin, yang insya Allah Ananda langsung nantinya yang menikahkan. Dan kobul ini Mas Reski Ramadhani bin Nahiri, yang mana sampean nanti akan menerima amanah Allah Subhanahu wa taala, sampean akan menerima amanah dari keluarga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, disaksikan kita semua, disaksikan saudara-saudari sekalian, dan Allah serta beribu malaikatnya menyaksikan ananda berikrar berjanji sehidup semati untuk melaksanakan, untuk menjadi suami yang baik. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari sebelum kita prosesi ijab dan qabul, Mas Reski Ramadhani bin Nahiri dan Mbak Fitri Kusuma Dewi binti Lasmin kembali niatnya yang baik, niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini jangan main-main, karena pernikahan ini adalah perjanjian mitsaqan ghalidha, disaksikan kita ibu malaikatnya. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, para saksi kedua mempelai dan hadirin sekalian, mari kita sama-sama membaca basmalah, istighfar dan syahadat. Mudah-mudahan ini menambahkan keimanan, ketakwaan serta keberkahan, dan khususnya ananda bertua yang nantinya akan melaksanakan perintah Allah dan mengarungi bahtera rumah tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Mas Reski, silahkan pegang tangan wali nikahnya. Sebelum ijab kabul ini kita mulai, Mas Reski niatkan dalam hati, saya menikah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berniat saya menikahinya ingin dan akan membahagiakannya. Baik, silakan baca basmalah, istighfar dan syahadat. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Rizki Ramadhani bin Nahiri, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara kandung saya yang bernama Fitri Kesuma Dewi binti Lasmin kepada engkau dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri Kesuma Dewi binti Lasmin dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saksi Baji. Alhamdulillah barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khairi al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okay. Baik, silahkan Mas Reski dijemput istrinya. Prosesi akad nikah pun sudah berjalan dengan lancar dan nampaknya sebentar lagi dan tiba saatnya. Di momen spesial, Ananda Rizki akan menjemput sang istri. Benarkah ini istrinya? Kita tanya dulu nantinya. Ya Asyikul Mustafa. Oke. Pria yang sangat tampan yang sudah menikahi Ananda, Fitri Kesuma Dewi SE. Mungkin bisa menjemput sang istri, bisa maju kembali. Oke.
Oke, okay, stop di sini. Sang istri bisa maju kembali. Sang istri bisa maju kembali. Oke. Okay. Langkah demi langkah. Oke, okay, baik. Maju lagi. Oke, okay, tatap suami Anda. Tatap istri Anda. Mas Rizky, benarkah ini istri Anda? Orang nyaring, benarkah istri Anda? Benar, ya. Bisa dipegang tangannya. Tatap muka istri Anda. Cium keningnya dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad. Oke, baik. Bisa kembali, balik. Balik ke arah meja ketiga. Baik, inilah kita saksikan bersama-sama Ananda Rizky Kusuma. Papa mau ikut dulu, Papa mau ikut dulu. Oke, siap? Ada? Papa dulu mungkin bisa berada di belakang. Inilah penyambutan yang sangat seremoni berhadap salam keluarga. Ia memberikan doa restunya kepada kedua mempelai. Dan kita bersama-sama penantian yang begitu indah, ya. Oke. Buat ibu dan bapak dan teman-teman semua, oke, Mas Rizky. Papa bisa di belakang kembali mengantarkan anak-anak kembali ke meja akad 3. Oke. Oke, jalan kembali Mas Rizky dan Ananda Fitri, kameramen dan fotografer Mario yang selalu mengabadikan momen spesial Anda pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lihat bersama-sama inilah momen spesial dari kedua mempelai Rizky dan Fitri, ya. Oke. Sudah lengkap semua, Mas Rizky dan Ananda Fitri bisa berjalan pelan-pelan menuju ke. Oke, jalan. Oke, baik, inilah penjemputan dari sang istri dan suami yang begitu saling mencintai dan syukur alhamdulillah. Sang suami menjemput istri. Oke, beralih ke meja akad 3. Masih ada seremoninya daripada penandatanganan dokumen dari kantor urusan agama kota Samarinda dan juga pembacaan sikat taklik dan juga penyerahan dari mahar dan juga penyematan cincin yang berada di hadapan dua saksi dan juga penghulu dari kantor urusan agama. Baik, lanjutkan kembali bersama Pak Imran kita dari kantor urusan agama kota Samarinda. Kami silakan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah prosesi ijab dan kabul sudah terlaksana dengan lancar. Baik, kemudian Mas Rizky, tadi maharnya berupa seperangkat alat sholat, ya, dan uang sebesar 1 juta rupiah. Silahkan diserahkan ke istrinya maharnya. Iya. Nah, seperangkat alat sholat dan uang. Nah, uang tunainya mohon izin. Ya. Nah. Silahkan uang tunainya 1 juta rupiah. Yang di kotak itu mana izin Osinski uang aslinya? Biasanya nggak boleh dipastikan asli ya? Ingin dulu asli ya? Biar di figura. Bisa
Ampera biasanya palsu. Tapi ada uang. Ela. Baik, boleh. Iya, biarin aja dulu. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Sudah katanya di sini. Oh, itu ya. Uangnya saja, uang sama anunya, uang sama seperangkat alas. Biar ini aja dulu sambil didokumentasikan. Ini aja dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Biar keluarga yang mengkondisikan. Silakan. Baik. Ya biar cepat aja mas ya. Ya diangkat dulu pak mas, diangkat dulu, pegang dulu sama. Oh iya. Hadapkannya ke sini atau mana? Iya. Jadi foto dulu ya. Kotak kecilnya tuh dia. Masnya pegang mic-nya ya. Mohon izin mas Lesti. Masnya ikut saya ya. Ikut dilihat istrinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku yang tercinta. Wahai istriku yang tercinta. Istriku yang tersayang. Istriku yang tercantik. Istriku yang tercantik. Terimalah mas kawin ini. Terimalah mas kawinnya ini. Berupa seperangkat alat sholat. Dan uang. 1 juta rupiah. Terimalah. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai suamiku yang tercinta, suamiku yang tersayang, suamiku yang tergagah, saya terima mas kawin ini dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Uangnya apa sudah dikonfirmasi? Sudah ada. Saksi mau lihat uangnya atau bagaimana? Oke. Okay. Karena uangnya mahar? Kalau tidak ada pemasangan pemasangan cincin aja dulu, maharnya lagi dicari. Uang tuh. Silakan lanjut. Ada tempatnya. Ada. Pasang dulu. Foto. Yang mana dulu? Cincin aja dulu, nggak apa-apa. Oke, baik. Menyematkan cincin buat istri tercinta, ya. Mas Reski Ramadhani, ya. Oke. Bang, oke. Anda Nafitri. Fitri. Saling tatap, iya. Saling pandang. Okay. Oke.
Oke. Nice. Kamera, lihat kamera sini, kamera. Lihat sini, lihat sini, ini. Ini Gantian kita yang pesankan. Ya. Ya. Masnya juga Mas kayak tadi pesanan kita tadi. Tahan dulu. Saling pandang, saling lihat, ya tahan. Lihat ke kamera. Oke. Oke, silahkan duduk kembali. Uangnya silahkan diterima. Ya, nah, ini boleh dikembalikan. Nah, silahkan. Baik, Mas Rizky. Kemudian ini ada pembacaan sigot taklik. Nah, dibaca ya. Dibaca dengan baik, dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya, Reski Ramadhani bin Nahiri berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan pergauli istri saya bernama Fitri Kusuma Dewi binti Lasmin dengan baik atau muasyarah bil sifat talik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan yakni jasmani istri saya, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dengan kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda, 6 Mei 2023, suami Reski Ramadhani. Mas Reski siap dan sanggup jadi suami yang baik? Siap. Siap, Masya Allah, baik. Baik, kita lihat masih kembali bersama Bapak Imron kita dari Kantor Urusan Agama Kota Samarinda. Dan kita lihat bersama-sama Mas Reski Ramadhani SE lagi menandatangani dokumen dari Kantor Urusan Agama Kota Samarinda. Dan juga Ananda Fitri Kesuma Dewi, yaitu menandatangani, ya, menandatangani dokumen dari Kantor Urusan Agama Kota Samarinda. Dan juga ada 2 saksi akan menandatangani juga, ya, 2 saksi nantinya akan menandatangani. Saksi cinta dan kasih sayang dari kedua mempelai. Baik dan syukur, alhamdulillah. Nampaknya prosesi akad nikah sebentar lagi akan usai dan masih ada sungkem kepada kedua orang tua, kepada mama dan papa dari Fitri Kesuma Dewi dan juga Reski Ramadhani, agar kira bersiap-siap nantinya kita masih ada prosesi sungkem kepada kedua orang tua. Baik dan syukur, alhamdulillah. Dan juga pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat berbeda. Bagaimana tidak, papa dari Ananda.
Berlangsung dengan acara yang sangat hikmat, bagaimana tidak, adik tercinta Novit Kuncoro Dewo sekaligus langsung menikahkan kakak tercinta kepada sang suami, pujaan hati dari Fitri dan syukur alhamdulillah. Mas Reski dan Mbak Fitri, ini nanti bukunya ketika sudah diambil, yang hijau untuk sampean ya, yang coklat untuk sampean. Mas Reski, ini untuk dokumentasi, silahkan untuk dipegang dulu ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah semua prosesi ijab kabul sampai dengan penandatangan berkas sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, artinya Mas Reski dan Mbak Fitri sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Sudah punya tanggung jawab ya, sudah punya tanggung jawab sebagai suami, sudah punya tanggung jawab sebagai istri yang baik. Baik, yang terpenting adalah ketika kalian sudah menikah, jaga sholatnya, insya Allah Allah jaga rumah tangganya, pondasi agamanya diperkuat. Kalau dulu masih bolong-bolong, silakan diperkuat lagi sholatnya, ibadahnya. Yang kedua, ketika kalian menikah tentu perlu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai suami. Maka laksanakan tanggung jawab itu sebaik mungkin dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, perlu banyak bersabar, karena tidak ada pernikahan tanpa ada persoalan. Pasti ada riam, pasti ada gelombang, pasti ada cobaan. Tapi yakin semua cobaan itu untuk memperkuat rumah tangga kalian. Belajar dari sebelah kanan saya yang sudah bertahun-tahun sudah menikah, dan semua pasti ada cobaannya, pasti ada gelombangnya, tapi yakinlah itu untuk memperkuat rumah tangga kalian. Ketika kalian sudah bersama, terus saling mengalah dan memaafkan, dan teruslah saling memaafkan dan mengalah, begitu seterusnya. Yang terakhir, hindari kekerasan dalam rumah tangga. Siap ya? Siap, alhamdulillah. Baik, dari kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang mengucapkan selamat, dan mudah-mudahan Allah berikan kepercayaan anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa, negara dan agama kita. Kami dan di KUA mohon maaf bila ada segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan syukur alhamdulillah dengan selesainya pengucapan ijab kabul, pembacaan sigat taklik oleh mempelai pria, penandatanganan dan penyerahan buku nikah. Sebelum itu kita melanjutkan prosesi sungkem, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imron dari Kantor Urusan Agama Kota Samarinda yang telah menjadi pengelu bagi kedua mempelai, Fitri dan Reski. Semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, memiliki anak nan soleh nan soleha, taat kedua ibu bapa dan taat beragama dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin.